selama ini memang belum ada. Hmm. Baru tadi siang saya ditelepon oleh Pak RW 09 Malakasari bahwa ada kegiatan penutupan jalan terkait banyaknya berkumpul. Berkumpul ini itu ada kaitannya dengan isu sekarang yaitu virus COVID-19. Jadi kami dari Dinas Perhubungan Satpol PP Kelurahan Sawit ini ingin melihat lebih jauh apa kegiatannya dan di mana lokasinya. Kegiatan yang tadi kita lakukan bersama Pak RW Sekto, kemudian dari Masko ya, itu penutupan secara dengan alat seadanya ya, penutupan utara. Ini kan baru satu ruas ya, nanti yang sebelah sana agar tidak terjebak, kita minta ditutup juga. Jadi ada kendaraan masuk tidak terjebak, jadi di ujung sana juga ditutup juga, seperti itu. Untuk jalan yang ditutup ini ruas jalan utama atau bukan? Atau tidak, ini bukan jalan utama. Ya, ini cuma jalan, istilahnya jalan alternatif lah ya, alternatif di sekitaran dekatnya. Artinya untuk lalu lintas yang ada di jalan utama ini masih lancar ya Pak? Lancar. Nanti kita evaluasi kembali. Ada beberapa lokasi yang dilakukan penutupan sementara sesuai dengan instruksi pemerintah. Kita ikutin acara instruksi dari pemerintah pusat maupun daerah. Itu aja. Isolasi mandirinya seperti apa nih Pak? Bentuknya? Kota-kota yang masuk ke wilayah RW9 maupun RW9 Malakajaya. Rencananya ada berapa portal Pak ini yang akan dibikin? Ada dua ya, di sebelah sana, kemudian di dalam juga ada. Nah daerah sini adalah daerah tempat untuk berkumpul dari banyak orang dari mana kita nggak tahu. Kita tidak bisa mendeteksi bahwa itu ketika yang mengamankan warga. Oh gitu, jadi karena memang banyaknya warga yang sering berkumpul di kawasan ini Pak? Iya. Tapi untuk warga RW sebelah sendiri apakah ada yang terjangkit nih Pak? Nggak ada. Sejauh ini belum ada?